Selamat datang di Digi Channel. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara rekam layar di HP Infinix Smart 8, teman-teman. Di video-video sebelumnya saya juga sudah share untuk fitur-fitur unik dari HP ini, teman-teman. Infinix Smart 8. Sebelum lanjut ke videonya, bisa ditekan dulu untuk tombol like dan subscribe apabila videonya bermanfaat. Jadi untuk fitur ini sangat berguna, teman-teman, untuk merekam layar di HP ini, untuk merekam kegiatan kita seperti menonton video atau membuka aplikasi. Jadi bisa kita rekam. Kita akan coba rekam untuk layar HP ini. Dia kita tekan yang gambar kamera di status bar untuk perekam layar. Kita tekan satu kali. Ini sudah mulai merekam untuk layar HP-nya. Kita coba scroll-scroll, teman-teman, untuk melihat fungsinya. Jadi fitur ini bisa sangat berguna sekali, teman-teman, kalau misalkan ada kegiatan ataupun semisal video yang kita butuhkan. Jadi kita tidak usah mendownload, kita tinggal langsung rekam layar untuk lihat tampilan layar dari HP ini, kegiatan dari HP ini. Nih, kita stop. Dan ini untuk fiturnya, teman-teman, di sini. Ini untuk fiturnya, ini yang tadi kita sudah kita rekam untuk layarnya. Bisa di fly, teman-teman. Ini untuk yang paling atas, yang tombol yang paling atas yang warna merah untuk merekam. Kemudian yang kedua, file ini membuka tampilan layar yang sudah kita rekam. Di sini bisa dipilih. Kemudian di pengaturannya, ini yang pertama ada rekam suara perangkat, kita aktifkan. Jadi untuk suara perangkat ini, kemudian rekam suara mikrofon kalau misalkan menggunakan mikrofon. Yang ketiga, untuk pengaturan gambar bisa dipilih untuk 720p atau 1080p. Kemudian tampilkan ketukan. Dan yang terakhir, untuk jangan ganggu, teman-teman, ini untuk kalau misalkan ada notifikasi dan lainnya, ini tidak akan mengganggu untuk perekaman layar HP ini, teman-teman. Kemudian kalau kita ingin mencari file yang sudah kita rekam di galeri, bisa kita pilih di screen record, bisa kita play di sini. Ini dia untuk cara memutarnya. Jadi sekian dulu untuk video share singkat dari Digi Channel untuk cara rekam layar di HP Infinix Smart 8. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.